Salah seorang warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, matak ngirut panitenan warga sejenak lantaran nyusur-nyusur lembur memakai replika kostum karakter robot. Kalawan sakulilah dirina ngampanyekeun pentingna protokol kesehatan pikeunnyinglar sumebarna COVID-19. Tah ieu Herti Ruhiana, warga Kampung Bewak RT 3 RW 3 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bari memakai replika kostum robotna secara sukalilah dirina ngalakonan kampanye protokol kesehatan kanu tarumpak kendaraan di jalan sarta para pedagang kaki lima bari ngabagikeun masker. Pangna Herti make kostum robot nalika kampanye protokol kesehatan teh, sangkan masyarakat ngarasa kabeberah tur nyaho kana bahaya anu ngancam nyawa upama eta panyakit teh asup kana awak. Samemeh sesalah neba eta lalaki anu loma disebut Kang Herti Gol teh boga pegawean sampingan jadi komentator pertandingan sepak bola tur ngahibur panonton di stadion di Lembang. Lian ti kitu dirina remen diangkir pikeun ngareuh-reuh mang pirang acara. Tapi balukar tina sasalad teh undangan pikeun ngeusi acara jadi tiiseun. Herti teu bisa ngahibur deui di stadion. Kostum koleksi milikna lain ukur robot tapi aya nu motif batik, pakaian adat sarta kelir sejena anu luyu kana kaayaan. Mana gitu? Saya berinde dari suka bergabung dengan relawan Desa Jayagiri. 3 kali penyemprotan disinfektan sekitar wilayah Desa Jayagiri dan RW kami. Nah, setelah itu kami dipanggil rata-rata untuk ada sedikit ada panggim di masa AFCP atau panggim bola, apa yang itu? Panggim bola sekitar 3 tim, jadi harus mengkampanyekan protokol 3M yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu berkerumun, sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di negeri kita supaya mereka mengerti dan bisa secepat mungkin kerjasama semua pihak supaya COVID-nya cepat hilang. Ikan nyin kostumna dirina ngamangpaatkeun bahan-bahan urut alias limbah rumah tangga disabudeureun pamatuhanana kawas styrofoam, bal plastik, urut wadah dahareun, teropong cocokan barudak jeung kertas HVS. Sanajan sapuratina jeung teu bisa kasakumna kalangan masyarakat, Herti miharep ngaliwatan tarekah nu dilakonanana teh, masyarakat bisa sadar tur teh cikibung merangan COVID-19, copelna make masker nalika kaluar ti imah. Leuwih ti eta, lalawak Lembang keur aya dina mangsa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM lantaran kasus sumebarna COVID-19 masih rea. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.